Jadi pagi ini kami bersama Baja, itu yang bawah tadi tuh, bersama jemaah Kalimantan Barat Pontianak, di markas Sekupang. Itu bersama Bang apa? Irham. Bang Irham. Kamu lagi guys. Irham. Dari ini bersama siapa sih? Salahuddin. Salahuddin. Dari Jepara. Siapa namamu? Hah? Namamu? Saya Salahuddin. Tapi Adit, mana yang benar sih nama lu? Nama hijrah lu lebih penting daripada nama asli. Kemarin kan gua nikah tuh nama gua dia pakai nama asli, bukan nama hijrah. Boleh enggak? Boleh. Boleh enggak? Ya udah. Oh, Salahuddin alias Adit. Maulana, Maulana. Ustaz Maulana. Ya. Bukan, itu Abu Sipa lu. Oke, Salahuddin dada-dada dulu. Gimana pesan dan kesannya selama di Batam? Memuaskan. Dari sepanjang jalan nih. Perjalanan ini biasa ya. Tidak, luar biasa. Di Batam ini sangat luar biasa. Pertama, pendapat lu tentang Batam? Alhamdulillah. No comment. Kalau tentang agamanya harus ditingkatkan lagi, karena ekonomi sini makin tinggi, makin membuat orang lain-lain. Jadi orang ini makin lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu Bang Boboho? Mirip Boboho Bang, Pak ya. Tapi ketika dia ada pakai sorban, pakai baju putih, ya Allah, lupa aku siapakah ini orang dia nih. Dekat tuh kan dia nih. Kalau dia pakai kalau dia pakai sorban, pakai ini berubah langsung total. Dekat sih. Tapi kalau posisi kayak gini, kita kayak mau ke laut. Laut nyari ikan. Itu enggak pakai jubah tak nampak. Oke. Jadi ya, pagi ini minum lagi, minum kopi kan? Sampai mati. Dakwah sampai mati betul. Minum kopi sampai apa? Minum sampai kopi pagi, duduk sambil nonton TV, nonton kopi, minum kopi, nonton TV, minum kopi sampai mati tiap pagi. Tiap pagi duduk di kursi, minum kopi sambil nonton TV sampai mati. Astagfirullah. Ada jemaah Kalimantan tuh katanya. Kalau gini betul. Jadi kan dakwah masih hidup dalam dakwah sampai mati, mati dalam dakwah. Jangan jadikan hidup untuk ngopi. Ngopi mah tujuan hidup, hidup dalam kopi. Kopi sampai mati, mati ketika minum kopi. Sambil nonton TV. Nah, jangan jadi kita harus jadikan dakwah ini masih hidup, hidup dalam dakwah. Dakwah sampai mati. Jangan dalam mudah. Dalam puncak keimanan. Saya tak nampak nih. Mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan ya gitu, lanjut. Adit. Oke. Apa nama Facebook lu, Dit? Nama Facebook saya Adit. Adit apa? Adit je. Profilnya? Profilnya gua masih kecil. Abang apa Facebook apa bang? Silakan bang, kami masih ada nih. Kan dari kasih. Saya tinggal sekejap. Kami apa lu masih di Duansa? Kedai sekejap. Ada gambar insyaallah. Ada yang dari gambar. Ini ada kawan-kawan kami dari Kalimantan Barat kan ya. Kami dari Ambon. Luar biasa malu dan sangat palas. Nah Facebook apa? Ambon. Tidak ada. Ilham. Oke. Kegiatan pagi hari. Siang nih. Sudah 5 hari, Bang. Abang dari mana, Bang Ambon, Bang? Kota. Dekat Ambon. Ini datang ke Batam sengaja? Tidak, kemarin kan dakwah lah. Sengaja dakwah. Di dakwah nih. Ya, orang tak dakwah nih. Belum 4 bulan ini gini lah. Biasa aja lah. Dakwah lah. Dakwah. Jadi orang Ambon. Kita mau jalan. Mau ke mana, Bang? Itu mau. Ya, Cies, jadi dia nih Cies, yang lagi ngerek nih. Nah, dia nih harus 4 bulan. Dia nih harus 4 bulan karena dia masih harus belum, jumpa temannya macam-macam begini semua. Dia nih belum paham nih, maka nih Cies. Harus mendukung dia nih supaya dia berangkat 4 bulan jalan kaki. Ya, gua harus Cies. Ketemu teman kayak lu kalau enggak ketemu lu. Di Kalimantan kemarin gua teman gua ada kayak dia namanya Bahrul. Terus yang level grup 2 dari Pontianak nih lu. Ya Allah. Karena orang yang banyak mengikromin gue itu selalu gue ingat sampai mati. Ya Allah, jangan. Iya, kalau orang yang mengikromin gue itu, gue susah melupakannya. Nah, yang penting. Susah gue melupakannya. Gue gak bakal bisa melupakan orang yang sudah mengikromin gue tuh. Kayak si Bahrul, ada teman orang Kalimantan. Nah, dia mengikromin gue banyak, banyak kali dia ikromin gue. Jadi gue gak bisa lupa. Itu mau ngapain? Sayangnya. Oke lah, mau ngapain tuh? Ya. Mau berangkat ke pelabuhan. Oke, mau ke Belakang.